Oke, teman-teman, makin seru ya. Di sini Toei telah merilis teaser ketiga dari Kamen Rider Kids Revised Movie Battle Royale. Dan ada hal unik di teaser terbaru ini, di mana Kamen Rider Kids dengan Home Boost yang sedang mengendarai Boss Striker terlihat tengah membawa atau menggendong sebuah tas ya, teman-teman. Mana tasnya gede banget. Dan di teaser ini juga Vice sudah kembali lagi sama si Ricky. Dan kemudian ada cameo dari series ketiga dari era Heisei, yakni ada Kamen Rider Yuki. Hal ini juga diperkuat dengan poster dari movie Battle Royale yang menampilkan karakter Rider. Dan selain para Rider dari Kids dan Revive, di poster ini ada Kamen Rider Yuki dan Kamen Rider Knight. Lalu ada juga bocoran yang menampilkan Kamen Rider Oja dan juga Kamen Rider Yuga. Aku sih menantikan pertarungan dari Kamen Rider Fufa sama Kamen Rider Oja ya, teman-teman. Kalau kalian gimana? Oke, guys, gimana menurut kalian untuk teaser terbaru dari movie Battle Royale ini? Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah video. Oke? Dan, bye.